うんうん、目が合っちまったな。オイラのスロットビードルと。別にそのつもりはない。お前が呼びかけたからだ。言い訳は通用しねえぜ。オイラの挑戦をお前が受けたってことになるんで、それがロードファイトの決まりよ。よし、トルネードターゲットレース、ブンブン。オイラの得意中の得意で。ルールは至って簡単。自分の前に置かれたターゲットをあのラインの先まで押し込んだ方が勝ちってわけよ。それだけか。おっ、じゃあ始めようぜ。3 2 1 BE FIGHT。Halo guys, balik lagi di channel favorit kalian, channel Anastoko Satsu, channelnya review dan unboxing toys. Oke, pada video kali ini gue mau mereview dan unboxing. Ini adalah official target dari mainan Crossfight Widaman atau Crossfight Widaman S. Oke, langsung aja kita lihat box artnya. Dan ini adalah apa ya, kayak part tambahan atau target ya namanya. Kalau main Widaman itu kita pasti butuh target untuk shoot test atau kita untuk main Widaman itu sendiri. Dan ini adalah target untuk seri Crossfight Widaman S. Kalau untuk Crossfight Widaman yang season pertama itu, dia warna targetnya warna merah clear gitu ya kalau nggak salah. Oke, dan ini gue dapat dari mana? Gue dapat biasa dari Tokopedia. Gue beli seharga kalau nggak salah itu sekitar 70 ribuan aja. Agak terjangkau juga untuk barang langka ini. Jadi kalian bisa cek langsung ke Tokopedia. Kita lihat aja ini boxnya. Ada logo Crossfight Widaman. Dan ini boxnya, kayaknya ada bahasa Indonesianya. Kita lihat dulu dari box paling atasnya. Official target 3 CB55. Berarti udah serinya nambah 55. Game ini, oh ini game tools. Dan yang pas ini merek Ori ya guys, Takarotomi. Ini ada apa nih? WBMA. Adalah organisasi yang didirikan pada bulan April 2010 yang bertujuan untuk mengembangkan bidaman terbaru dan mengandalkan tangan ini. World Bidaman Association Official Target and Bidama Official Target 3. Ini dia ada gambar targetnya. Agak unik juga ya, gambar kayak naga-naga gitu yang diputer gitu, yang muterin menara gitu kan ya, naga emas. Dan di sini dia ada juga ini bukan fidget spinner guys. Emang waktu gua pertama kali booming tahun-tahun kemarin tuh booming mainan fidget spinner, gua teringat sama ini apa, game toolnya Widaman yang ini official target 3. Ini mirip banget kayak fidget spinner guys, jadi ada 3 gitu dia bisa puter, cuman sayangnya ini nggak bisa muter-muter guys. Jadi ini si yang mirip kayak fidget spinner gini apalah namanya, dia itu untuk mengetes saat bermain power. Untuk bidaman tipe power kita bisa naruh 4 bidaman di sini. Lalu kita bisa tembak makin lama makin jauh gitu guys kalau nggak salah. Dan kalau nggak salah itu di seri battle bidaman target yang muter seperti ini tuh sudah ada di seri battle bidaman yang bentuknya kalau nggak salah itu segitiga. Nanti gue kasih gambarnya. Oke, dan ini dia. Di sini ada siluet atau gambarnya si Widaman Garubern dari belakang, dan gue udah punya. Jadi kalau kalian penasaran, kalian boleh cek di playlist gue. Dan di sini ada beberapa informasi atau desain cara bermain gitu ya guys. Cara bermain gitu ya guys. Ini ada cara bermain untuk Widaman tipe power game, Easy Tornado Target Shoot. Oh, ini namanya Tornado Target Shot guys, yang segitiga itu yang kayak fidget spinner. Dan untuk bermain kontrol itu kita meletakkan 4 target. Dan ini untuk bermain kontrol game kita bisa naruh 4 target di situ dan dua tornado target shot tengahnya. Dan ini untuk main rapid itu main kayak beruntun gitu ya, kayak gatling gitu ya, speed game.
Oke, kita lihat box samping kanannya. Dalam apa nih pun dunia diakui sama bla 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 meneliti menaksir perbedaan musuh Allah. Ini mah kalah-kalahan Takara Tomy doang guys kalau gua serasa sih guys. Ini ada Dragon Target. Ini namanya Dragon Target guys. Bener, berarti emang gambar naga. Dragon Target berarti bisa menyetel bidaman dan mengatur keberatan. Oh, ini bisa dimasukin 3 bidaman sekaligus ke dalamnya. Oh, bisa dimasukin 1, 2, atau 3. Mampu memot hingga 3 bidaman Tornado Target, ini dia. Menyentuh akhir target yang memutar. Oh, seperti itu guys. Putar bidaman. Kita lihat box bawahnya seperti ini biasa, update informasi nggak penting. Kita lihat box samping kirinya. Tadi samping kanan. Wah, ini malah bahasa Jepang semua ini. Kalau ini bahasa Indonesia semua, ini bahasa Jepang semua, ini gimana sih yang bikin? Ini ada power game, di sini ada ini apa ya? Power game. Oh, ini ada cara-cara bermain juga sama. Kita lihat langsung aja ke box belakang, guys. Ini pak kemasannya emang tinggi banget sih, makanya gue harus naik turunin kamera gue, sorry banget. Ini dia Easy Play. Itu yang pasnya ini guys, SNI guys. Tornado Target. Aduh, sampai ketutupan gambar si Garuben, sayang banget. Terus apa nih? Cara bermain Easy Play Tornado Target bla 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 bla. Ini cara main-main 3 tipe itu, Power, Control, dan Rapid. Oke. Okay. Langsung aja guys, gue mau unboxing kemasan si Official Target. Ya, ini langsung aja guys, gue mau unboxing. Magazine guys, Scope Magazine ini sama banget dan juga sama dengan warnanya widaman yang gue punya, namanya Spin Leoja. Ini kenapa warnanya sama begini ya? Mungkin kehabisan ide mungkin ya takaran. Oke, gue taruh dulu. Segitiga sekaligus kita tutup lagi kulit kacangnya. Dan ini dia, jadi agak ini gini dan jadi agak berat, cocok untuk buat bidaman power type untuk ngetes shoot-test juga. Ini gua buka lagi. Oke, okay, dan kita dapat manual paper, tapi kita nggak dapat stiker ya guys. Mungkin karena emang nggak butuh stiker untuk di targetnya. Kita lihat manual papernya ada apa aja. Tebel juga ya. Itu dia cara. Oh, ini bisa dicongkel menggunakan tools ini guys. Tapi bisa gue congkel kok pakai jari tadi. Itu dia, itu bisa dimasukkan bidaman. Ini juga
Oke, okay, okay, ini kita dapat apa tadi? Tornado target ya. Oh, masalah yang mirip banget sama fidget spinner. Oke, okay, kita buka dulu kemasannya. Ini dia guys, tornado apa sih tadi namanya? Tornado target betul. Tornado target. Ini cetakannya bagus, warna birunya glowy gitu. Birunya bagus. Ini kalau diputar gue putar gini kayak fidget spinner guys. Sempat booming ya tahun-tahun kemarin dan gue juga udah pernah review fidget spinner itu apa, mainan apa. Dan boomingnya cuma sebentar guys, kayak mainan mobile Pokemon Go itu loh. Oke, selanjutnya kita dapat, wah ini spesial, kita dapat 5 butir atau 5 piece kelereng official Takaratomy di Dama. Kita buka dulu kemasannya. Ini dia guys, kita dapat 4 piece. Ini bisa langsung kita taruh ke sini guys untuk memperberat si tornado target. Langsung aja dimasukin seperti itu guys. Ini salah satu. Dan ini dia tornado targetnya yang sudah kita masukkan. Jadi seperti itu guys cara bermainnya kalau main power type, kita bisa nembak si tornado targetnya. Jadi emang nih kalau gini udah kayak fidget spinner asli gitu loh, cuman ini agak gede. Oke guys, setelah video ini gue mau coba untuk mempraktikkan menggunakan si official target 3 ini. Jadi jangan kemana-mana guys, stay tune di video ini. うん、電車が得意なタイプだよ。けど、いくら連射が速かろうが。やっちまったな。ターゲットのそこにはビー玉が入ってるんで。少しでも狙いが外にずれると回っちまうぜ、寸法よ。回転を抑えなければ、いくら撃っても弾が弾かれる。分かってる。 回転を抑えやがった。今だ。汚えだぞ。曲がったことの大綺麗なオイラになんて言い草よ。相手のターゲットを狙うのもルールのうちで。ルールのうちならそれでいい。しかし、スバル、こっちもルールに従うまでだ。 やりやがったな。もう容赦しねえ。ブンブン、こいつで決まりだ。エンブレムチャージ。スナイパーヘビーニードル。まっすぐ突き刺せ。スロットイーダル。 ドラゴイス、ソニックモード、エンブレムチャージ、音速疾風撃、風よ嵐を呼ぶ、ソニックドラゴイス。何？ Oke guys, sekarang kita ada di sesi show test. Gua akan kasih tahu cara bermain menggunakan official target. Sekarang gua mau main dalam mode power dulu. Sudah ada tornado target di sebelah sana. Peraturannya cukup mudah. Kita hanya cukup menembakkan target sampai ke ujung arena. Oke. Okay? Langsung aja gua mau isi bidang mana dulu. Untuk pertama gua menggunakan bidaman Garu Burn. Gua isi dulu bidamannya. Langsung aja guys, gua mulai. 3, 2, 1, be fight.
Oke guys, sekarang gue mau coba bermain di mode target. Gue mau di mode kontrol. Sekarang gue udah ada Bidaman Sword Beetle dan Scope Magazine. Permainannya cukup mudah. Kita cukup menembakkan tornado targetnya sampai ke ujung. Oke guys, langsung aja guys, kita mau coba main guys. 3, 2, 1, be fight. Oke guys, sekarang gue melanjutin bermain mode rapid menggunakan crosspack bidaman S gue, Sonic Dragonfly yang baru kemarin gue review. Langsung aja kita isi dulu bidamannya. Three, two, one, be fight. Oke guys, mungkin segitu dulu video review dan unboxingnya official targetnya untuk crosspack bidaman. Sorry kalau videonya kurang sempurna ya guys dalam bermainnya. Oke, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen kalau kalian suka video ini, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang juga suka bidaman, dan jangan lupa yang terpenting untuk klik subscribe channel Anas Tokusatsu dan nyalakan logo notifikasi bell-nya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Anas Tokusatsu. Sampai situ aja guys, thanks for watching, bye bye.